Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Asful Mahmud Ahmad Muhammad adrikni ya Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Min salamun qawlan min rabbir rahim. Salam hormat, salam ta'zim saya untuk saudaraku dimanapun saudaraku berada. Semoga seluruh saudaraku sekeluarga selalu diberi keberkahan hidup, kebarokahan hidup di dunia dan akhirat. Apapun yang menjadi keinginan terbaik dari seluruh saudaraku segera dikabul oleh Allah, lahir maupun batin. Selamat selalu saudaraku sekeluarga dari kejahatan makhluk di dunia dan kejahatan-kejahatan makhluk lainnya di dunia hingga kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, hidup kita sehari semalam 24 jam ini saudaraku, ya, sempatkan dan istiqomahkan ruhani saudaraku untuk selalu membaca kalam atau firman Allah yang berkaitan dengan singgasana Allah. Itu saudaraku. Kalau ini saudaraku ketahui rahasia singgasana Allah ini, ya, maka apapun saudaraku jaminan Allah hidup Anda di dunia ini terkait kekayaan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan lahir batin, ya, Allah akan menjamin saudaraku. Karena Allah yang mengurus hidup saya, hidup Anda semua saudaraku. Bahkan Allah tidak pernah tidur sekalipun hanya untuk mengurus makhluk-makhluk ciptaannya saudaraku. Saudaraku semuanya, kaitan dengan singgasana Allah ini adalah ada di Al-Quran, yaitu ayat kursi yang sudah familiar. Kita umat Islam sangat dipastikan sudah tahu, faham, bahkan hafal dengan ayat kursi ini saudaraku. Akan tetapi banyak insan, banyak manusia, banyak orang yang hanya tahu ayat kursi, ya, capek-capek zikir, capek-capek membaca ayat kursi, hanya mendapat pahala, akan tetapi tidak mendapat daya linuih, karomah, daya metafisika, daya batin dari energi, kekuatan firman Allah, kalam Allah di ayat kursi ini saudaraku. Kali ini saudaraku, mari mulai saat ini, ya, sempatkan saudaraku, apalagi dilebihkan, bukan hanya satu kali, dibaca tiap-tiap selesai ba'da sholat, baik itu sholat fardu, baik itu sholat sunnah, istimewa, luar biasa. Inilah yang disebut dengan ayat kursi 1000 badai api. Kenapa disebut ayat kursi 1000 badai api? Ayat kursi 1000, barang siapa yang mengetahui rahasia ayat kursi ini saudaraku, saudaraku membaca satu kali ayat kursi, maka pahala dan kekuatan energi metafisika mukjizat dari ayat kursi saudaraku ibaratkan sama dengan membaca 1000 kali ayat kursi dan diterima, diridhoi oleh Allah. Kenapa disebut badai api saudaraku? Hidup Anda, hidup saya di dunia ini tidak lepas dari iri hati, dengki, hasud, serangan sihir, serangan fitnah, dan berbagai hal negatif dari lingkungan sekitar saudaraku. Maka wajib diri kita menjaga martabat diri kita, keamanan, keselamatan diri kita dan keluarga kita. Contoh kenapa disebut badai api? Ini hanya untuk menyerang orang jahat, orang zalim secara jarak jauh. Karena orang yang zalim pada Anda, jahat pada Anda, apabila Anda pergunakan ayat kursi 1000 ini, ya, maka si zalim, si jahat ini, badannya akan panas menggelepar bagaikan tersiram, terpanggang di atas api, saudaraku. Cuma yang bijaklah menggunakan ilmu badai api ayat kursi 1000 ini, saudaraku. Karena
Orang yang terkena terserang serangan panasnya badai api dari ayat kursi ini, dia tidak tersembuhkan kecuali dia meminta maaf kepada Anda dan Anda memaafkannya secara ikhlas, maka dia akan sembuh. Kalau tidak, dipastikan 99,9% dia akan panas ibarat terpanggang api, saudaraku. Sangat luar biasa ini, saudaraku. Kenapa disebut ayat kursi 1000 badai api? Intinya di mana? Rahasianya di mana? Kuncinya di mana, saudaraku? Ayat kursi ini ada dua malaikat maha dahsyat, maha sakti yang menjaga ayat kursi ini, saudaraku. Dua malaikat Allah. Akan saya ijazah babar untuk saudaraku. Itu, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, satu kali membaca ayat kursi dengan mengetahui siapa dua malaikat ini, saudaraku berulu salam, maka fadilah hasiatnya, metafisika, energi mukjizat dari ayat kursi ini, saudaraku, ibarat membaca ayat kursi 1000 kali. Ini, saudaraku, tidak capek-capek. Hasiatnya ibarat pisau, saudaraku. Saudaraku sudah punya pisau tajam, mau dibuat apa pisau ini? Sama saja dengan ayat kursi 1000 ini. Mau dibuat apa? Untuk kekayaan, pesugihan, derasnya uang, ruhnya uang ditarik, keselamatan, kekuatan, kesaktian, apa saja. Tergantung niat, saudaraku. Ya, kalau untuk digunakan badai api, saudaraku, ya, saudaraku, khusus untuk badai api, jam 10 malam ke atas, minimal jam 10 malam, saudaraku ambil wudhu, kemudian baca badai ayat kursi ini, pertama menghadap ke utara, ya, 111 kali sambil pajamkan mata, tengadahkan kedua telapak tangan kanan dan kiri ini. Bayangkan wajah si dolim si jahat ini, saudaraku, dengan menghadap ke utara terlebih dahulu sebanyak 111 kali. Setelah itu menghadap ke timur, baca 111 kali, menghadap ke selatan, baca 111 kali, dan terakhir menghadap ke barat 111 kali. Dengan mata terpejam, tangan terbuka begini. Setelah itu, terakhir kan menghadap ke barat, saudaraku hembuskan. Nah, ini diusap, diposot kedua telapak tangan kanan dan kiri ini sampai panas dengan mata terpejam, saudaraku bayangkan wajah si dolim ini sampai benar-benar panas, panas sekali. Kemudian tiupkan, kerjakan minimal 3 malam, selamanya dia terpanggang api, saudaraku. Apalagi terus-terusan Anda baca. Ingat, tidak akan sembuh kecuali dia minta maaf dan Anda memaafkan dengan ikhlas. Kalau untuk pengaplikasian yang lain, untuk kekayaan, pelarisan, mahabbah, pengasih, putar giling, kekuatan, kesaktian, saudaraku tinggal tarik nafas, baca satu kali dengan menahan nafas ayat kursi 1000 ini, saudaraku, ya. Kemudian hembuskan. Setelah menghembuskan nafas, apa hajat keinginan Anda? Apa saja, saudaraku. Cuma diulang-ulang, tarik nafas seilahnya, saudaraku, mau 5 kali, mau 7 kali. Untuk apa saja, multiguna, multifungsi. Pahami, saudaraku, pahami. Ya. Adapun, saudaraku, yang disebut dengan ayat kursi 1000 badai api ini, yang saudaraku harus hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wa sya'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Salam wa sallim ila malaikat ruman wa malaikat ma'ruf. Itu, saudaraku, dua malaikat ini kuncinya, saudaraku. Amalkan, saudaraku akan langsung mendapat keajaiban, kegaiban, dan kesaktian yang luar biasa. Hajatnya, saudaraku, sekeluarga terpenuhi mutlak, saudaraku. Untuk menjaga ilmu ayat kursi 1000 badai api ini, saudaraku ikhlaskan tiap selesai ba'du dan fardu, baca 1 kali atau 3 kali atau 4 kali dengan bernafas.
Paham saudaraku, ini demi Allah sangat luar biasa. Kalau saudaraku mencari dimanapun tidak akan ada saudaraku. Kalaupun ada akan bermahar, sangat mahal saudaraku. Semoga saudaraku memahami dan mengamalkannya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata salah hilaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.